Sebuah persatuan baru, Persatuan Badminton Masters Malaysia MMBA ditubuhkan khusus bagi membangunkan arena sukan badminton negara. Ia berfungsi sebagai badan induk untuk setiap pemain badminton senior berumur 35 tahun ke atas. Menurut Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kewujudan MMBA bakal memberi impak positif yang cukup besar dalam sukan badminton negara. Secara objektifnya, ia mampu membuktikan Malaysia mempunyai pemain di semua peringkat umur. Saya tekankan dalam ucapan saya, saya nak sukan ini milik semua, dan bagi golongan veteran, dia perlu bersukan juga supaya Malaysia kekal aktif dalam sukan, khususnya dalam bidang badminton. Tambahnya lagi, persatuan ini diharap mampu membantu mempromosikan, merugilisasikan dan menyokong pemain senior Malaysia untuk mencari perlawanan, selain dapat menggalakkan hubungan sesama pemain di dalam dan luar negara.